Turut dampingi kunjungan tamu dari Kodam 4 Diponegoro, Camat Susukan Dewanto Leksono mengucapkan terima kasih dengan dipilihnya Desa Ketapan menjadi sasaran TMMD. Camat Susukan Dewanto Leksono mengucapkan banyak terima kasih lantaran dikunjungi Waaster Kasdam 4 Diponegoro, Letkol Kaf Henry RJ Napitupulu, ke wilayah TMMD Reguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Di Dukuhsari Mulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susuan, Kabupaten Semarang, Selasa 16 Maret 2021. Dalam kunjungannya, Waaster berkeliling meninjau kegiatan pembangunan pengocoran jalan, RTLH, dan lainnya dengan didampingi Pasiter Kapten Infanteri Sofyan Amiruddin menggunakan sepeda motor sembari berkeliling wilayah lingkup TMMD. Di kemudian hari, kami juga menyampaikan terima kasih juga bahwa pelaksanaan TMMD ini sebagai sasaran utama adalah betonisasi jalan, di mana jalan ini nantinya akan menghubungkan dua desa. Jadi ini sangat membantu kepada warga masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat kami, baik untuk akses ekonomi maupun juga akses yang lainnya. Mungkin itu. Dalam kesempatan itu, Camat Susuan Dewanto Leksono mengucapkan alhamdulillah. Ada kunjungan dari Waaster ini tentu ada beberapa pesan yang disampaikan saat kunjungan itu. Pesan yang disampaikan oleh Waaster ialah semangat dari TMMD ini merupakan semangat gotong royong dalam pembangunan dan tentu hasil dari pembangunan itu. Semoga bermanfaat dan dapat dijaga dengan sebaik mungkin. Tim Liputan Cahaya TV. Thank you.